Selamat bertemu lagi teman-teman pencinta bonklek dengan dapur seni Ibnu Sina. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang proses penanaman bahan bonklek yang ditanam di paralon dengan menggunakan media pasir. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini jenis kelapa gading oranye. Jadi semai dari mulai menetas. Inilah media paralonnya yang tadi yang dipakai untuk proses penanaman. Di bagian bawahnya ditutup dengan menggunakan semen. Ini diisi media pasir. Tadi ini dicopot dari sini dan dimasukkan lagi tidak bisa. Nah, setelah dicopot hasilnya seperti ini. Ini akarnya sudah penuh. Ini batoknya, akarnya juga sudah lumayan cukup bagus. Cuma daun ini sedikit banyak semut, jadi agak terganggu. Ini kudah kuning-kuning, ini harus disemprot, dibersihkan atau dipotong. Nah, ini teman-teman, ini setelah dari media pasir seperti ini, kita akan coba tanam dan kita ekspos akar, dibersihkan akarnya, pindah ke media tanah. Ini akarnya sudah padat, mungkin nutrisinya juga sudah berkurang, sudah saatnya pindah ke media tanah. Jadi tidak diapa-apakan, langsung ditanam. Potnya sudah disiapkan, pot plastik, dan ini di bagian dasarnya diberi arang, berfungsi untuk drainase air supaya tidak becek, tidak menggenang. Bisa juga dengan bata merah atau bisa juga dengan sekam, arang sekam.